Berbagai macam seragam, ada coklat, ada hitam, ada jingga dari pemuda Pancasila, ada yang merah, tak tahu dari mana. Yang jelas ibu-ibu muslimah semuanya hadir tumpah ruah, dan yang berkacamata hitam keluar semua siang ini. Bukan untuk gaya-gaya, hanya untuk meyakinkan mata tidak silau, men. Masya Allah, tanah lapang begitu penuh. Makanya tadi begitu dipasang drone, tolong drone jangan terlalu rendah. Karena saya perhatikan tadi kalau rendah, semua menengok drone, saya ditinggalkan. Yang membuat kita berkokoh ini, panjangan sampai ada lima. Yang pertama, la yashar qawman min qawmin. Jangan ejek mengejek. Pokoknya kalau sudah bersama, sama-sama bersaudara, jangan sampai ejek mengejek. La yashar qawmun min qawmin. Jangan ejek mengejek. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Betul? Ustaz Somad diejek orang di internet, kenapa tidak balas? Saya sudah maafkan dia, saya serahkan dia kepada Allah. Ya Allah, tolong kau kirimkan hati yang lembut, kirimkan angin ketenangan ke dalam hati orang yang mengejek aku itu. Tapi kalau dia tidak juga berhenti, kirimkan angin puting beliau untuknya. Apa itu yang diulangkan Allah? Saya diejek orang, Ustaz Somad kurus, kata dia. Saya bilang lebih baik kurus daripada gemuk sakit. Yang penting sehat. Gemuk sehat, mantap. Kurus sehat, bagus. Karena kita minta wa'afiatan fil jasad. Badan sehat untuk apa? Beribadah. Mau kurus kalau tidak beribadah, masuk neraka juga. Mau gemuk kalau tidak beribadah, dimakan cacing tanah juga. Abdul Somad kalau mati, cacing tanah tidak terlalu senang. Ini sup konro, kata dia. Oleh sebab itu maka, mau kurus, mau gemuk, mau ganteng, mau jelek, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang lihat Allah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal etos kerja kamu. Hari ini orang Pare-Pare menunjukkan, ini amal kami. Tabrik Akbar jam 1 siang panas terik, ramai melimpah ruang. Bahkan aneh bin unik, kemah yang dipasang malah kosong. Yang gak ada kemah malah ramai. Ternyata panas terik matahari tidak mempan bagi mereka, karena ada yang lebih mereka harapkan, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir siang ini semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang kebetulan masih lajang, dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik. Yang sudah menikah, belum juga punya anak, diberikan Allah anak yang saleh dan saleh. Ada niat bertambah, mudah-mudahan dicukupkan Allah hati. Banyak yang kecewa. Nah, jadi jangan lagi ejek-mengejek. Mau beda suku, saya tahu di Pare-Pare banyak macam suku, tapi jangan lagi ejek-mengejek. Mungkin kau saudaraku bukan satu keyakinan, karena beda agama. Tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Itu ditunjukkan oleh founding father, pendiri negara. Ditunjukkan oleh presiden ketiga, yang merupakan darah daging bapak ibu tuan-tuan dari Pare-Pare. Bapak Presiden B.J. Habibie. Saya termasuk penggemarnya. Saya waktu nonton sinetron yang menangis, Ainun Habibie. Masya Allah. Apa yang bisa tangiskan? Lama betul baru susah. Ceritanya itu menyentuh. Bagaimana kesetiaan B.J. Habibie ketika dia menjadi orang hebat, otaknya tercerdas, termasuk orang-orang tercerdas di dunia. Tapi dia tidak mau menghabiskan umurnya di Jerman.
dia kembali membangun bangsa, dibangunnya pesawat terbang, karena dia tahu negeri kita maritim, pulaunya banyak, dia tahu tidak selesai negeri ini dengan bis. Akhirnya dia buatkan pesawat, Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian kesetiaannya, ketika dia di kantor, datang seorang perempuan, pakai baju yang belum selesai dijahit, tapi imannya tetap kuat, Masya Allah. Kita kadang iman kuat, amin tak kuat. Oleh sebab itu maka, ini cikal bakal contoh model tipikal orang-orang Pare-Pare yang bisa jadi pemimpin dan tetap setia pada perempuan. Maka siapa yang merindukan suami yang setia, carilah ke Pare-Pare. Masyaallah. Ustaz Abdul Somad ngomongnya kemana-mana, kata ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, jangan ejek-mengejek. Janji? Yang kedua, la talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ini ayat kok membingungkan. Mana ada orang mencela dirinya sendiri? Mana ada orang mengolok-olok dirinya sendiri? Lalu apa maknanya la talmizu anfusakum? Nabi waktu Isra Mi'raj melihat ada orang yang tangannya ujung kukunya besi, lalu dia cakar-cakar wajahnya. Itulah orang yang mengolok-olok, mencela saudaranya. Karena saya dengan bapak dan ibu bagaikan satu jiwa, satu diri. Ketika saya maki, mohon maaf, tidak boleh dicontohkan cara memaki, baik bahasa Inggris maupun bahasa planet. Andai saya maki you, maka saat itu saya sedang memaki ibu saya sendiri. Karena ibu bapak adalah perempuan, dan ibunya ibu adalah perempuan, dan ibu saya adalah perempuan. Betul? Ada di sini yang ibunya laki-laki? Itu LGBT namanya. Tidak ada. Maka ketika melihat perempuan, kalian adalah ibu-ibu saya. Melihat anak perempuan, kalian adalah anak-anak perempuan saya. Melihat ibu orang seperti ibu kita. Melihat anak orang seperti anak kita. Tapi jangan melihat bini orang seperti bini kita. Maka jangan kau ejek orang, jangan kau olok orang, jangan kau sumpah serapah orang. Karena saat itu engkau sedang mengolok-olok dirimu. Itu ngomong bukan saya. Saya ceramah tidak berani menurut saya. Siapa saya? Ayat Quran. La talmizu anfusakum. Disusul yang ketiga. Wala tanah. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Yang dulu-dulu, yang zalim-zalim, yang aniaya-aniaya, dunia terbalik, hari berubah, musim berganti, kita malah kasihan melihat dia. Suatu malam, ini ceritanya agak panjang sedikit. Suatu malam, saya makanlah di sebuah rumah makan. Sendirian, saya parkir kendaraan, saya pun makan. Tak berapa lama, tiba-tiba datang suatu pasukan. Minggir! Karena orang besar akan datang. Tiba-tiba saya lihat mobil besar. Yang keluar dari mobil itu semuanya orang besar-besar semua. 85 kilo ke atas. Saya pun minggirlah. Dari tempat makan nyaman, enak. Saya pun minggir ke tempat ke pintu. Saya lihatlah mereka ketawa sedikit. Kan? Hati saya dalam hati, ya Allah. Tapi saya tak pernah caci maki mereka. Saya tak pernah doakan, ya Allah, mudah-mudahan tertelannya tulang yang mati lah gue. Tidak. Saya hanya tetap melanjutkan makan, dan tetapi hati saya tersentuh. Karena malam itu saya diusir sedang makan. Memangnya saya siapa? Kenapa mereka mengusir saya? Hari berganti, musim berubah, saya diminta ceramah ke lembaga pemasyarakatan penjara. Ustaz, bisa tabligh akbar di penjara? Bisa. Saya pun masuk ke dalam. Kebetulan waktu itu banyak menerima tamu. Saya lihat di atas lantai semen kasar, tidak pakai penutup, tidak pakai alas, pakai kaos oblong, dalam keadaan terhina. Orang yang dulu mengejek, melecehkan, menjatuhkan, menyepelekan. Lihat lama saya tersentuh, ya Allah. Ini yang beberapa tahun lalu mengusir, sekarang duduk di lantai, tidak pakai alas,
begitulah Allah menjatuhkan derajat, begitu pula Allah menaikkan derajat sampai kita pun kasihan. Begitulah Allah. Kalau Allah mau dijatuhkannya, tu'izzu man tasha, dinaikkannya kau setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha, dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Biadikal khair, dia yang punya kuasa. Maka yang hari ini berkuasa jangan sombong. Fir'aun pernah ke puncak kekuasaan, tapi hari ini apa yang terjadi? Fir'aun yang dulu menyembelih anak-anak kecil disembelih Fir'aun. Hari ini Fir'aun ditertawakan anak kecil. Ustaz kok tahu? Fir'aun terbujur kaku di samping sungai Nil, ada namanya Tahrir Square. Fir'aun terbujur kaku. Saya begitu sampai di Mesir, penasaran mau jumpa Fir'aun. Mana kamar Fir'aun? Sana. Saya pun datang, masuk ke dalam. Mana kamar Fir'aun? Atas. Rupanya walaupun sudah mati, kamar dia tetap di atas. Naik saya ke atas. Pas mau masuk ke dalam, bergetar hati saya. Kenapa? Tertulis tiket 100 poin. Akhirnya setelah bayar dalam hati saya, celaka Fir'aun, sudah mati bayar juga. Sampai ke dalam, saya lihat beberapa bule dan pakli beserta anak-anak mereka. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak, tapi hari itu anak-anak ketawa mengejek Fir'aun, lucu. Dia terbujur kaku di dalam kaca. Saya dekati kaca itu, saya lihat dekat-dekat dari ujung rambutnya, saya perhatikan rambutnya seperti rambut jagung warna pirang, hidungnya tetap mancung, kulitnya kering seperti ikan lele yang baru digoreng, kakinya saya lihat ujung kakinya, tapi dia tetap pakai celana dalam. Saat melihat wajah Fir'aun, saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati, saya kipu berapa kali. Saya takut jin-jin hantu setan menyertai saya pulang. Saya tengok matanya. Yang saya khawatirkan, andai pas saya lihat matanya tiba-tiba berkedip, apa tak pingsan saya. Pelajaran penting. Hai Abdul Somad, inilah manusia terlaknat. Dia mau membunuh Nabi Musa. Musa meninggal, Fir'aun mati. Dunia ada zamannya, zaman ada dunianya, panggung ada masanya, masa ada panggungnya, dan sampai masanya semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz mati, jabat mati, semua mati. Yang akan kau bawa mana? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Tapi jamaah Pare-Pare, gak usah cerita masjid Pak Ustaz. Kalau tabligh akbar di masjid seramai ini, biasa. Tabligh akbar di musola seramai ini, biasa. Tapi ini di tanah lapang, jam 1 siang, panas terik, orang ramai. Ini makhluk luar biasa. Ambil gambar dari ujung sampai ke ujung, tunjukkan ke semesta alam, begini orang Pare-Pare pengajian. Sekarang di tempat lain baru enggak ada kipas, sudah mengeluh. Kipasnya ada solarnya, pakai pertalite sama. Pertama iya juga. Payah betul ceramah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Itu yang sana kenapa enggak memperhatikan kemari? Ternyata ada layar. Semuanya nunduk. Rupanya ada layar, Masya Allah, angkat tangan pun ke layar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang semua tak terduga. Kadang kita menyangka nanti ceramah mau panjang lebar, tapi ternyata baru kultum sudah selesai. Kultum kuliah 7 menit. Ustaz, kenapa ceramahnya cepat betul? Jamaahnya non responding. Kita baru pembukaan, dia udah... Kamu kok tidur dengan ceramah Ustaz? Ustaz, dengan ceramah satu pahala. Tidur karena ibadah satu pahala. Jadi kalau dikombinasikan dapat berapa? Dua. Nah, Ustaz kan tahu jawabannya. Tapi di Pare-Pare tak ada yang tidur. Gimana mau tidur? Berdiri.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat PJS Wali Kota Parepare Tuan Haji Lutfi Nasir SH, Haji Abdul Rahman Saleh ST Ketua Panitia yang mengaku grogi tadi. Padahal beliau senior orang tua kita. Tuan Haji Abdul Rahman Mapagiling Ketua FPU Forum Baduni Umat. Ustaz Haji Ahmad Fuad Sukri LC, jauh lebih ganteng dari waktu di Mesir dulu. Ustaz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, alumni Madinah Al-Munawwarah, bacaan Qur'annya tak berkedip saya melihat. Kedip ada sekali-sekali. Nikmatnya bacaan, mertua mana yang tak senang haji. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafiz Qur'an seperti itu. Saya setiap pulang ke rumah, Mak, aku tadi ceramah, jamaahnya ramai sekali. Cita-citaku belum sampai. Apa, Mak? Kau tak hafal Qur'an. Mak, aku tamat dari Mesir, S1 LC, S2 Maroko. Cita-citaku belum sampai. Apa? Kau tak hafal Qur'an. Sampai hari ini cita-cita Mak saya tak sampai. Nanti, Mak, tengok saja anakku. Anakku pasti hafal Qur'an. Belum. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Qur'an. Tapi anak kita yang hafal Qur'an itu matanya harus dijaga. Karena hafal Qur'an itu susah. Kenapa Ustaz kita, Ustaz Ubaidillah Soleh, kenapa dia pakai sorban ditutupnya? Itu untuk menjaga matanya jangan melihatnya. Dia harus mata turun naik lift ke bawah, masuk ke dalam lift, kita udah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai koko, masuk ke dalam lift, orang yang baju belum selesai dijahit. Tinggi 170, kain 70 cm. Yang atas tadi ke bawah kurang, bawah ke atas kurang. Akhirnya kita yang sudah salah, pasang lihat ke atas. Pak, sudah sampai. Oh iya. Tapi di pari-pari tadi tak ada. Di hotel itu perempuannya pakai baju sopan-sopan semua. Senang kita tinggal di pari-pari ini insya Allah. Insya Allah anak-anak kita, pari-pari ini kota santri. Siapa yang merubah kota santri jadi kota setan masuk neraka? Kota pari-pari ini kotanya ulama. Mari kita jaga bersama anak-anak kita jadi ulama di masa akan datang. Biarkan mereka menghafal Quran, buat sekolah pondok tahfiz Quran, sehingga nanti itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mati meninggal dunia, Ustaz Somad, ya, saya baru saja melihat pejabat meninggal dunia di rumah sakit. Apa yang Bapak lihat? Sunyi di tengah keramaian. Pejabat-pejabat, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala wilayah, yang berkepala, yang tak berkepala, semua datang. Tapi dia sunyi di tengah keramaian. Istri sedang studi banding, anak sedang rapat penting, terbujur kaku menunggu malaikat maut datang. Judul lagunya, Menanti Hari Setengah Napasku Pergi. Mestinya yang membisikkan la ilaha illallah adalah anak yang dulu kita azankan waktu lahir. Mudah-mudahan yang membisikkan la ilaha illallah ke telinga kita nanti adalah anak kita yang dulu kita suap makan. Anak kita yang dulu dikandungkan 9 bulan 10 hari. Anak kita yang kita antar ke pondok pesantren As'adiyah. Anak kita yang kita sekolahkan ke tahfiz Quran. Tapi sampai masanya anak yang tak dididik agama itu tak tahu apa-apa. Ayahnya terbujur kaku, dia tidak tahu harus bisikkan apa. Akhirnya pelan-pelan dia tanya, ya surat tanah di mana? Akhirnya dia ambil HP, dia foto bapaknya. Setelah itu dia upload, kasihan. Akhirnya dia panggil Ustaz, tolong kau datang dulu ke ICU. Karena bapakku dia cepat mati. Saya selalu diundang 3 acara. Anak lahir, akikah. Anak nikah, walimah. Orang mati, takziah. 3 itu saja jam terbangnya. Akikah, walimah, takziah. Pas acara akikah, makan kambing. Acara walimah, makan kambing. Acara takziah,
bubur kacang hijau. Ustaz, tolong doakan dulu ayah kami yang sudah seminggu sakaratul maut tidak mati-mati. Apa doanya? Terserah Ustaz saja. Ya Allah, kalau memang ini baik hidupnya, maka panjangkanlah umurnya ya Allah. Tapi kalau tidak ada harapan hidup lagi, maka karena kalau kita sebut kuat-kuat anak cucunya tersinggung, kan tak mungkin kita katakan kalau tidak ada harapan hidup, cepatlah cabut-cabut selesai segera. Akhirnya setelah itu datang nelpon, alhamdulillah Ustaz. Begitu Ustaz pulang tadi, bukannya dia bersedih karena kita dianggapnya menghalangi mendapatkan harta warisan yang sudah lama ditunggu. Ini cerita Ustaz Ngawur, bukan true story, kisah nyata, tempat dan kejadian ada, tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita ingin apa yang kau tebas, itu yang akan kau pikul. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Tangan mencincang, bahu memikul, menebar angin, menuai badai. Apa yang kau lakukan hari ini, itu yang akan kau petik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin bagus apa tak bagus? Semua orang bisa baca Yasin. Anak SD baca Yasin, anak SMP baca Yasin, orang sakit baca Yasin. Salat duha bagus apa tak bagus? Semua orang bisa baca surat Ad-Duha. Semua orang bisa salat duha. Tahajud malam bagus apa tak bagus? Semua orang bisa bangun malam. Tapi ada ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan. Apa contohnya? Perda syariah merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? DPR, bupati, wali kota. Maka kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, bawa saja satu butir gula. Tapi kalau ada seekor gajah membawa sebutir gula, apa namanya? Mubazir. Saking kuatnya suara saya bunyi alarm mobil. Hati-hati. Saya ceramah itu dua kemungkinan. Alarm mobil jadi kacau, yang sakit jantung insya Allah husnul khatimah. Insyaallah kita semua masuk ke dalam surga. Ustaz, saya tidak punya bakat politik, tak bisa mencalon. Kau mesti milih. Saya sudah milih Pak Ustaz. Lepas tanggung jawabmu, tapi tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lah kita lanjutkan. La yatabba'dukum ba'da. Jangan kau ceritakan aib orang. Ayu ibu a'adukum ayyakula lahma akhi. Maukah engkau memakan bangkai? Isu bangkai tikus bakso. Banyak orang tak mau makan bakso, tapi makan bangkai saudara, makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam, makan bangkai di grup WA, makan bangkai di Facebook, makan bangkai di Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Mulutnya isinya bangkai-bangkai saja. Jangan sebarkan hoax. Kita disuruh menebarkan hak. Watawa sawil hak. Sekarang banyak merubah hoax. Tak bisa dia bedakan mana hak. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan Allah cahaya, pencerahan, penerangan, sehingga kita bisa menilai mana yang hak, mana yang hoax insyaAllah. Mana kertas pertanyaan tadi? Di kesempatan hari baik, bulan baik, kemuliaan yang baik, mari kita minta kepada Allah ala hazinnya al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah.
Allahumma sukna imaman adila. Berikan pare-pare pemimpin yang adil, ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang menguatkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati umat kami supaya tidak goyang dengan mani politik, ya Allah. Supaya tidak goyang dengan sumpah palsu, ya Allah. Supaya istiqomah dalam ajaran agamamu, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Selamatkan umat ini dari riba, dari zina, dari narkoba, dari menebar kebencian, dari berita hoax, dari adu domba. Selamatkan dari malapetaka. Jadikan negeri Pare-Pare ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan negeri ini tetap menjadi negeri santri dan ulama, ya Allah. Siapa saja yang ingin berbuat jahat kepada negeri ini, balas kejahatannya dengan lebih daripada yang dia pikirkan, ya Allah. Amin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal sehingga anak-anak kami makan yang halal, sehingga anak-anak kami bisa menjadi penghafal Quran, ya Allah. Kami ingin saat kami mati nanti, yang membisikkan ke telinga kami adalah anak yang dulu kami azankan, yang dia bisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma aghfir lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu